Ya ke? Tak nak berlakon dah ke? Betul ke? Benda-benda macam tu yang kadang-kadang saya macam tak nak panggil, kadang-kadang nak panggil. Kan? Jangan buat-buat cerita, tak nak lah itulah, maaf lah, apa lah. Tak apalah, saya pun malah nak bersuara. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Datuk Fizz Fairuz mendedahkan dia kurang menerima tawaran lakonan. Kata Fizz, ramai yang seolah-olah takut nak offer job lakon kerana risau dia demand harga kerana ada gelaran Datuk. Alamak, sampai macam tu sekali ya. Tapi sebelum jawab mengenai itu, tahniah ya, sebab sekarang ni dah jadi penyampai radio Suria FM. Rezeki saya lah untuk sesuaikan diri dalam satu bidang yang baru. Saya cubalah, saya cuba ke yang diberi kepercayaan oleh Suria FM kepada saya. Saya cuba sampaikan kepada orang luar. Saya cuba untuk hiburkan anda sana. Untuk selain daripada orang kata berita baik mengenai menjadi penyampai radio Suria FM, apa lagi agaknya mungkin berita baik untuk di awal tahun lah 2024 ni? Alhamdulillah, kata orang bermulanya Januari 2024 ni tu langkah yang saya rasa sangat-sangat, saya teruja sangat-sangat sebab saya punya projek berjalan, saya punya filem, next filem akan diteruskan, saya punya itu, saya punya ni. Semua saya rasa alhamdulillah lah. 2024 ni pembuka rezeki saya lah. Mungkin lah kot, mungkin saya balik pada umrah, doa depan Kaabah, dilimpahkan rezeki kan. Allah bagi rezeki tahun ni. Cuma susunan dan atur tu kena betul. Tahun lepas ada struggle sikit kan. Struggle macam mana tu? Mungkin dikongsi sikit. Struggle, kalau ikutkan struggle, saya sebenarnya dah ikutkan dah 2 tahun. Dah 2 tahun saya tak ada syuting kan. Saya buat pembukinan filem My Kudu Beginner tu. Dan lepas tu adalah a few guest, simple-simple punya syuting. Macam tu je, tak adalah kata orang tu heavy sangat. Jadi dia agak macam struggle jugalah untuk saya kecimpung dalam bidang seni. Walaupun saya ada benda-benda lain, bisnes-bisnes lain yang saya buat, tapi jiwa tu sebenarnya anak seni tu nak berlakon ni, nak berlakon. Kita kena ikut peredaran zaman, kena tahu bila masa kita di atas mana, masa di bawah. Dan sekarang ni kita kena berada di tahap tengah-tengah supaya bagi seimbang lah. Datuk, kita tahu Datuk bakat orang kata masih lagi padu. Populariti pun bukan jatuh lagi Datuk. Ya. Mungkin saya rasa okay, ada sebabkan title Datuk tu mungkin menyebabkan kekurangan macam Datuk cakap, tak ada job lakon ke macam mana ke. Mungkin sebab faktor tu mereka takut nak bagi. Mungkin takut mahal ke Datuk? Tak tahulah. Sebab dalam industri seni ni dia susah kita nak predict. Mungkin satu mahal. Padahal tak tanya berapa harga. Tak ada. Cuma tanya kami ada takut fees. Ayah lah mahal lah. Tak ada mana dia tu fees. Fis nak syuting lagi ke? Tak nak syuting dah. Tak nak berlakon dah. So, dia orang predict macam tu. Dia orang berfikiran macam tu. Sepatutnya tanya. Tapi dia orang tak tanya. Tak dapat punya Datuk. Dah kaya, tak payah berlakon lah. Datuk tu kurniaan. Dia macam anugerah. Kita dapat anugerah. Ha. Dapat anugerah. Itu anugerah kita. Pencapaian kita. Kita dapat pencapaian ni. Itu dia anugerah yang kita dapat. Kerja tetap kerja. Dunia seni kat Malaysia ni. Kerja apa pun dekat situ juga lah. Tak boleh pusing macam mana pun kat situ juga. Baik lagi. Apa pun terjadi, kita akan berjumpa balik. Jadi saya rasa tak ada tadi timbul lah isu macam ya ke? Tak nak berlakon dah ke? Betul ke? Benda-benda macam tu yang kadang-kadang saya macam tak nak panggil, kadang-kadang panggil kan? Jangan buat-buat cerita tak nak lah itulah, maaf lah apa lah. Tak apa lah. Saya pun malah nak bersuara macam nak mengiyakan tidak, nak betul dan tidak. Sebab orang lah. Itu sebab kronisism tu. Kroni maksudnya berpuak-puak dia juga. Kroni tu dah confirm dah. Dalam industri seni ni, kroni bersepah. Dia ada puak dia. Ini geng dia. Yang ni dia cuti. Yang ni geng dia. Ini dia cuti. Orang yang sama je lah balik. Itu nama dia. Ini dah kroni tu. Kalau nak masuk kroni tu, memang susah. Takkan dapat ni. Sebab itu dah alunan dia dah. Sebab tu kita tengok orang yang sama yang berlaku kat stesen tu, orang yang sama yang berlaku. Tok, kita tahu setiap masalah ada jalan penyelesaian ni kan. Jalan keluar ni. Macam Datuk sendiri, apa jalan penyelesaian yang Datuk lakukan supaya Datuk tak lagi berada dalam orang kata konflik tersebut, masalah tersebut? Yang saya buat, saya buka production sendiri. Saya buat drama sendiri, saya buat filem sendiri. Tak ada duit, saya cari lah duit. Tak dapat buat banyak, buat satu, dua. Sebab saya rasa macam itu lagi memuaskan. Nak bercampur pula dengan orang-orang yang dalam-dalam stesen-stesen yang besar-besar ni, kita bukannya ada kroni-kroni kat dalam tu. Nak kena berkawan juga, nak kenal. Padahal yang dalam tu ada juga yang ada kita orang yang kita kenal. Bolehlah juga membantu-bantu mana yang mampu kan. Tapi nak dikatakan gah tu tak ada lah. Cuma apa yang termampu kita buat lah. Ada, tapi tak ada.